Agama Buddha merupakan ajaran yang disampaikan Siddhartha Gautama atau Sang Buddha dari India yang kemudian dikumpulkan menjadi tiga kitab atau Tripitaka. Ajaran Theravada memandang tidak ada dewata lain. Tokoh yang dimuliakan adalah Sakyamuni atau orang suci kaum Sakya. Dialah Siddhartha Gautama yang mengajarkan cara menerapkan cinta untuk mencapai pencerahan dengan Buddha Dharma. Adapun Buddha masa Hingga mengenal adanya pantheon atau masyarakat dewa. Untuk agama Hindu, dia berasal dari India. Agama ini berawal dari agama Weda dan Brahmanisme yang dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu pada awal kadranya meyakini manifestasi dari kekuatan marangi yang dapat menggerakkan fenomena alam, misalnya angin adalah Vayu, laut adalah Varuna, api adalah Agni, bulan adalah Soma atau Chandra, matahari adalah Surya, hujan adalah Indra. Di Indonesia, agama Hindu kemungkinan telah dianut sejak abad ke-5 Masehi. Selama kurang lebih 3 menit ke depan, kami akan menunjukkan beberapa koleksi arca dan patung dewa Hindu-Buddha di Museum Nasional. Thank you.
Islam, penyebaran Islam di Nusantara dilakukan secara damai. Nilai-nilai keislaman yang merupakan kemudian Hindu, Buddha yang sudah ada serta budaya Barat yang masuk pada era kolonial sehingga menghasilkan beragaman yang sangat kaya. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan secara damai. Zaman Batu Paleolitikum, di mana masyarakat hidup berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Mereka sangat bergantung pada alam dan hidup berpindah-pindah atau nomaden di tempat terbuka. Alat-alat yang digunakan sebagian besar dibuat dari batu dengan teknik sangat sederhana, seperti kapak genggam dan alat serpih. Lalu ada zaman Batu Mesolitikum, di mana cara hidup masih berburu dan mengumpulkan makanan. Sudah tinggal di gua-gua atau ceruk dekat sungai atau pantai. Teknologi alat sudah lebih maju dari masa sebelumnya. Batuan, tulang, dan kerang adalah bahan yang digunakan sebagai alat-alat. Ciri khasnya adalah alat-alat mikrolit.